ada video yeah. ketika menunjukkan Ustadz Hakim katanya kangen dengan anak tercinta. Kamu mungkin gak sadar saya yang ambil video itu. Oh lu selama ini. Sangat hati. Aiman, Aiman bukan saya Aiman. Ustadz bukan Aiman Aipan, yang rakam. Jom kita lihat. Daily vlog aksi. Nah hari ini saya nak bawa teman-teman ziarah bilik saya dekat asrama ni lah. Duduk berdua, saya dengan adik seorang, Hakim. Jom kita masuk bilik. Okey, tengok dia tengah buat apa. Okey, Hakim tengah study. Okey, dia tengah study. Bagai ikan dengan lautan. Study ya? Bisa dipisahkan. Pertama, yang menteri tu. Hei, ada gambar anak dia. Kita makmurkan. Kedua, masjid merupakan tempat ibadah seperti... Dah, dah beristeri. Kita belum beristeri, tak apa dah. Biarlah kan. Dia nak kawan dengan anak-anak dia dah lama. Nak rindu-rindu. Itu je lah. Serba sedikit berkaitan dengan bilik kita orang. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, itu dia Ipin Upin. Usia berapa itu? Itu yang ya. dua bulan bisa dengerin tausiah, bisa ini. Foto doang itu foto. Foto. Itu berarti anak ketiga. Ya, tapi menjadi penyemangat tersendiri ya. Betul. Kita doain bulan depan 3 bulan ya. Ya insyaallah. Abah lucu, Bang. Padahal 2 bulan lalu baru melahir ya. Ya. Eh, teman-teman ada yang menarik? Apa? Mama udah minta sepedo. Dan ini gambarnya lebih bagus. Wow. Bagus itu, Bang. Wow. Bisa soulmate mereka kalah. Wah. Lebih paham ini cerit. Tanggi, sini. Mama itu benar lukisan mama. Tadi kan hebat tuh, bagus tuh. Ustaz aku bagus. Cerita tentang manusia menyukai anak. Kalian ini gambarnya apa sih, Ma? Gambarnya, ini, Pak. Kelas itu seorang ibu. Nah, gambar Godzilla ya, Ma. Manusia. Ini seorang ibu. Ibu. Siapapun manusia di alam dunia yang normal pengen punya anak. Oke. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Ah, tuh. Menor ibunya ya. Berharap punya anak. Bentar deh, kok giliran gambar mama pada repot? Semua ini kan bagus, gambarnya bagus. Nah, kenapa saya bikin ruang-ruang? Ada ruang yang kosong, ada ruang yang isi. Oh, ya. Yeah. Ternyata di antara manusia yang berharap pengen punya anak, ada yang punya anak. Lu mau lihat ini kakak sih lo? Apa? Dua foto-foto. Ada orang yang dapat anak, ada yang enggak? Ya. Tadi kan Ustaz Hakim udah bilang. Tadi ya habul lima yasa. Ya habul lima yasa inasa, ya habul lima yasa dukuro. Lihabul lima yasir dukrona wa inasa. Nih ada orang yang punya anak cewek doang. Ada keluarga anaknya cowok doang. Ada anaknya cowok cewek. Ada yang mandul. Nih ada yang isi, ada yang kosong. Harusnya kita sebagai manusia berusaha bekerja diiringi dengan doa. Mohon Allah yang terbaik buat saya, buat anak-anak saya. Mana yang kita minta? Anda lihat jawabannya Anissa 9. Wal yasalladina la tarakum min halfihim duriyata di apa nih? Tangan tuh? Yang kuat, yang kokoh, yang kekar tuh. Yang otot bagus. Kita mohon ya Allah berikan anak yang kuat. Yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam. Begitu. Ini baru gambar.